Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya, aku akan sharing tentang bushy eyebrow atau alis serat. Jadi yang pertama-tama kita persiapkan adalah eyebrow definition kit dari Makeover. Terus lagi aku punya yang ini, brow kit mascara dari Makeover juga. Aku pakai yang sheet 02. Terus aku juga punya ini wax ya. Pertama, kita spray dulu. Jadi kalau kayak bulu mata tuh kayak aneh, terbiasa bulu mataan. Setelah ini baru kita konsil lagi. Nah, sudah jadi kan? Ini dia hasilnya bushy eyebrow versi Miss Tuti Mana. Dan aku ingin sharing lagi gimana cara memasang bulu mata ke mata kita biar tetap terlihat natural. Tapi sebelum aku pasang bulu mata, aku ingin aplikasikan eyeshadow dulu biar rekan-rekan minimal kita punya soket ya, karena untuk buat kontur aja. Nah, setelah terkontur dengan baik, baru kita masuk ke warna yang supaya mata kita terlihat lebih mata kita kan kecil, jadi di sini terlihat lebih seperti pakai shot jadinya ya, biar punya kompak. Jadi buat rekan-rekan yang memang matanya kecil, untuk tetap terlihat natural, untuk menonjolkan kelopak dengan seperti ini pemakaian eyeshadownya. After this, kita lanjut menggunakan bulu mata. Sebelumnya kita pakai LS Color dulu, jepit. Ini LS Color-nya juga enak banget. Ya, ini aku punya dari Makeover juga. Langsung kita lem. Dan kita pasang. Di tepat di pertumbuhan bulu mata. Karena mataku kecil, jadi aku pasangnya nanti akan aku jahit sedikit. Pasang lagi di tengah. Kita pasin dulu kanan kirinya, lalu pasang di tengah ini kayak gini. Terus kita pencet tengahnya kan, terus kanannya, terus kirinya. Jadi aku sukanya kayak gini. Jadi eyeliner itu adanya di dalam atau di bawah ya, di bawah bulu mata atau di tight line. Cukup sekian tutorial tentang bushy eyebrow versi Tuti Manaf dan pemasangan bulu mata yang terlihat natural seperti bulu mata asli. Dan buat rekan-rekan yang lagi pengen mencoba, silakan. Dan produk-produk itu aku gunakan adalah produk-produk dari PT Paragon Technology and Innovation. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.